Halo brother, hari ini kita akan unboxing ya, akan review tungku gulali ya, atau tungku warung manis. Nah ini tungkunya brother ya. Ini tungku bahannya ini full aluminium, jadi semuanya ini aluminium, mulai dari kipasnya, terus ini untuk apinya, untuk penutup api ini aluminium juga ya, ini atasnya juga dia aluminium juga, aluminium semua ya, full ya. Ini juga ada bautnya ya, jadi kalau misalkan ini udah kotor kita mau bersihin, ini bisa dibuka ya bautnya. Ini pakai baut plus. Ini dia bahannya nih aluminium cor ini. Kalau yang ini aluminium yang lembaran ini. Kipasnya ini. Yang ininya yang cor nih. Bawah sama atasnya ini cor. Jadi ini bahannya ini terdiri dari tiga ya, tiga bahan ini ya. Ini satu yang bawah, terus yang atas ini satu sama kipas, jadi ada tiga bahannya ini. Mantep bener sih ini ya, berat ya, berat banget nih, berat banget ini. Ini kita akan coba ukur kedalamannya berapa ya. Ini sih kayaknya dalam ya. Ini pakai jari aja segitu tuh. Ya, segitu. Kalau kita ukur segini tadi ya. Sekitar 4 cm lebih ya dalamnya ya. Ini kan 4 cm kurang ya. 4 cm kurang setengah, tapi ini ke dalamnya nggak nyampe mentok tuh, kayaknya masih ada 1 cm mungkin, jadi sekitar 5 cm kurang dikit lah ini kedalamannya nih. Empat setengah ya, pas banget nih, 4,5 dia kedalamannya. Kalau dalamnya kayak gini dia, kayak kerucut ya, jadi nggak rata ya, nggak rata. Soalnya ini masuk ke dalam, ininya lurus. Kalau yang ininya maju ke atas, nah biasanya yang bawahnya dia rata. Jadi nggak lancip kayak gini nih, gitu. Nanti kita akan coba ya ini ya, hasilnya kayak gimana, keluar gulanya cepet apa enggak gitu ya. Nanti kita akan tes juga ya, kita bandingin sama tungku yang kayak gini ya. Kalau ini tungku yang aluminium lembaran ya, ini ya, bukan yang cor ya. Jadi ini bahannya tipis semua ya. Bahannya tipis nih, ketebalannya tipis. Kalau yang ini, kalau untuk keliling cocok ini. Soalnya ini dia cepat panasnya. Jadi begitu dinyalain api, sebentar dia udah panas. Bisa kita taruh gula, kita puter-puter jadi gitu ya. Nah, kalau yang ini bakalan lama ya manasinya, bisa beberapa menit. Bisa beberapa menit baru dia panas ya, gitu. Terus nanti dinginnya juga lama ya, karena dia juga tebel. Kalau ini dinginnya cepat,